Tersebutlah kisah di kampung Cemaka. Banyak cerita terjadi di sana. Ling-ling dengan baron, kalau ke Lairio sekampung. Punah si janda muda, pandai bergaya sapinya tiga. Leha suka cerita, semua benda tanyalah dia. Ling-ling dengan baron, kalau ke Lairio sekampung. Punah si janda muda, pandai bergaya sapinya tiga. Leha suka cerita, semua benda tanyalah dia. Hai, pening kepala kita. Sayang, mana sayang abang ni? Sampai hati tak angkat telefon abang. Cuba telefon Muna lah. Mana tahu Muna mau angkat. Sejuk badan. Kenapa kerupuk kau lempar ni? Dalam mentu. Macam getah. Pula agaknya apa ni? Leng! Baru telefon aku! Leng, baru telefon aku, Leng! Leng, Leng! Baru telefon aku! Leng! Baru telefon aku! Leng, kau dengar tak aku cakap ni, Leng? Baru telefon aku! Angkat tak? Muna pun sampai hati tak mau angkat. Manalah dua orang ni, ya? Engkau ni ngapa nah? Sibuk betul. Laki aku yang telefon aku, engkau pula tege-hege tu lompat-lompat katak macam ni. Tu ngapa? Sampai hatilah kau tak angkat dia. Dia laki kau. Biarlah. Aku kan lagi bergaduh dengan dia. Nak dia telefon aku ke, biar dia tahu rasa dekat rumah tu tak dia masak, tak dia buat tambul, tak dia buat apa. Kau pula yang gaduh. Aduh, sedok rasa badan. Rasa dekat salju. Ni ke rasa jauh dari bini? Aduh. Tapi aku memang rindulah sama Bang Bahrun tu. Kadang-kadang aku, dia tu memang baik hatilah nah. Dia tu pun sabar orang dia. Aku dengan Bang Bahrun tu, kalau tak tidur dekat bawah ketiak dia tu, memang aku tak nyenyak. Apalagi nah, kalau aku lagi tidur sebab Bang Bahrun tu, ku semai-semai bulu dada dia nah. Memang the best. Kau sudahlah, Leng. Tak usah kau cakap macam tu. Aku ni janda. Kau jagalah perasaan aku cakap-cakap macam tu. Kenapa? Ke? Kau nak tengok lembu dekat kandang aku tu? Malam-malam terhegeh-hegeh aku bawa dalam bilik ni. Aku berpeluk-peluk dengan lembu tu. Heboh pula orang sekampung. Memang lucu pula nah. Tapi takkanlah macam tu pula.
Tapi memang ya pula nah, aku tengok kau ni janda, pandai berhias, muka kau ni glowing berkilat-kilat. Tapi tak ada laki-laki yang nak dekat dengan kau dekat kampung ni, ngapa ya? Engkau tu lah leng ya? Apa kau aku ni? Aku ni janda, bukan sebarang janda. Tuh. Ya? Aku ni leng, dari kalangan pejabat sana, sampai ke kalangan-kalangan orang tua, sampai ke kalangan anak muda, sampai ke budak-budak bengkel tu. Sukakan aku ni. Tapi leng, aku ni tentulah nak cari lelaki sesuai dengan hati nurani aku ni. Takkanlah aku dapat lelaki kerja nak berjual sapi aku je. Ha, tentulah. Tu nak buat apa? Baik aku sendiri. Tapi engkau tu nah, jangan pula engkau terlalu berlebih sayang dengan sapi-sapi engkau tu. Kau carilah lelaki-lelaki kat luar tu nah. Biar aku tahu tu cepat sikit dapat jodoh nah. Aku tengok engkau ni lebih sayang sapi daripada sayang laki-laki. Macam mana orang nak dengan engkau? Engkau tu ya, Leng. Kau nak tahu sapi tu dari kecil-kecil lagi, Leng. Aku ni yang pelihara. Tentulah aku sayang sapi-sapi aku tu. Hah, kau ni, Leng. Kau tunggu sini kejap, eh. Aku nak pergi bagi makan sapi-sapi aku. Kau tunggu sini. Suka hati engkau lah, Munah. Tak apalah. Apa aku ni? Banyaklah kisah aku menumpang dekat rumah orang ni. Banyak kerja aku, kupak bawang lah, cuci pinggan lah, tak apa-apa. Letih. Teruk aku pun sangkut. Leha, oi Kak Leha. Oi Jang. Buatkan Ujang es coklat satu, tapi utang dulu ya. Tunggu datang job, baru Ujang bayar. Aduh Jang. Tiga orang jelah macam kau ni Jang. Bangkrut kedai aku Jang. Oi minum juga lo, es rasa stroberi Kak. Oke Pin. Oh ya, Pin. Celeng apa cerita? Dah balik ke rumah ke? Oi pun tak tahu itu, tak balik-balik lagi. Nanti pandailah balik-balik sendiri tuh. Wih. Piu-piu. Wih. Yah, Lang. Ya. Nak ke mana tuh? Tak ada, nak tengok si Bahrun. Kata dia demam. Alah, demam rindulah tu. Dahlah, ni Ahlong nak cuba selidiki dulu ya. Ya apa penyakit si Bahrun ni? Yalah. Ya Ahlong jalan dulu ya. Ya, hati-hati ya Ahlong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, balik dulu loh Jang, nanti kita sambung main lagi. Oh iyalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Long. Naik ya Long. Ah, Bahrun, kau cakap nak urut tadi. Bukalah baju. Ah, iyalah ya Long. Saya buka baju dulu ya. Ah, iya. Ah, mana empat sakit kau tadi Bahrun? Ah, belakang ya Long. Belakang. Ah, ah. Oh, atas bawah ni. Bawah kat pinggang ya Long. Oh, kat pinggang ya. Eh Long sakit ya. Oh, kau kena angin duduk ni, Bahrun. Mana lah pula saya lagi duduk. Saya lagi baring ni, ya, Long. Ah, kau ni, Bahrun. Ya, Long. Ya, Long, cek dulu ya. Ha, entah tangan kau. Kita cuba ya. Ha, aduh! Eh.
Ya Long ni nak urut atau nak ajak tanding gula? Kayak tipi-tipi. Kau ni Bahrun, manja betul Bahrun. Penyakit kau ni berat. Saya belum nak mati. Janda bini saya nanti. Hei kau ni Bahrun. Kau makan banyak-banyak ya. Nah, kau juga Clara. Nih, juga buat engkau Clara ya. Kejap lagi nak raya haji. Kalau tak ku jual, nak aku tebas batang leher segitiga ni. Oh, inilah lah. Ini makanan. Ha. Cepat besar kau ya makan ya. Ha. Sebentar lagi nak raya haji. Ha. Makanlah kau baik-baik sikit. Dari kecil kau pelihara. Makanlah banyak-banyak. Marta, apa pula kau kejar-kejar aku? Marta, ya Allah. Apa kau kejar aku? Aku dari kecil lagi pelihara kau, Marco. Lelah. Marco. Assalamualaikum. Ling. Oh, Ling sayang. Ling sayang. Mana orang ni ya? Waalaikumsalam. Sayang, yulah balik. Kau ni apa? Sayang, yulah kita balik. Abang Bahrun demam. Sayang, baliklah. Sebenarnya, abang tu sayang sama awak. Abang ni nak apa abang ke sini? Ayolah sayang, kita balik. Sayang abang. Situ je. Tak usah marah-marahlah sayang. Abang ni demam. Sebenarnya abang tu sayang sama Ling. Abang tu Ling tu dah cakap. Ayuh sayang, balik. Ling pun marah-marah sama abang tu. Ling buat kredit semua tu kan? Ling tu abang juga. Mak. Lim buat kredit untuk bantu-bantu abang juga. Dapat duit. Iya. Abang asyik marah-marah aja. Balas, Abed. Abang faham, sayang. Abang kan untuk kita semua. Betul. Kayak rumah munah. Tak berserak. Ada kopi di rumah. Alat pancing abang tersusun rapi. Tu mata tu tengok-tengok rumah munah ni untuk apa? Abang dah rindu dengan manja-manja sayang. Baliklah sayang. Abang demam sayang. Okey sayang balik ya. Yalah. Ling baliklah kalau macam tu. Tapi nanti abang gendong Ling ya. Oh, ni kerja korang berdua ya. Aku dikejar kat kandang sana dengan Marco. Ha, Ling, aku kena kejar. Sapi kejar aku.
Itu pasal engkau ni, Muna. Ya? Markus menjolanku, merana. Apa pasal engkau ni? Dari atas sampai ke bawah engkau dia berlumpur macam itu. Sampai tak kenal lagi aku engkau ni. Siapa engkau ni? Ya Allah, ya Rabbi. Ha, abang, tengoklah kenapa? Dia. Kenapa Muna berlumpur ni? Ya, abang. Macam mana? Kita balik je lah, abang. Ayolah. Tapi, abang, kami minta gendong. Yalah, untuk adik sayang, abang gendong. Ke mana pun abang gendong. Biar je dia tu, abang. Buat kami sana. Ini berat sangat lah badan sayang ni. Macam tu lah. Dia kalau dah senang berdua tu, lupa dengan aku. Kalau dia menderita, pergi dekat aku ni. Bertuah pun dia kawan. Adik nak, nak depan lagi bang? Nak depan. Demi saya, abang tetap gendong sampai rumah. Aduh, abang lemah ni, Ling. Abang demam, sayang. Engkau ni, bang. Engkau tu laki-laki. Ah, ha, kalau engkau lemah, biar aku je lah angkat engkau. Kau kira aku tak kuat angkat kau ni? Ha? Balik. Balik kita. Balik. Aduh.